Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mendapatkan gratis ongkir Lazada edisi Maret 2023. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Untuk membahas cara mendapatkan gratis ongkir Lazada edisi Maret 2023, langsung aja pertama-tama kita buka aplikasi Lazada kita. Jangan lupa untuk update aplikasi Lazada kalian supaya nanti kalian bisa mendapatkan voucher gratis ongkir Lazada edisi Maret 2023-nya. Nah, pertama-tama kita langsung aja masuk ke menu akun untuk melihat apakah kita mempunyai voucher gratis ongkir. Di menu akun, kalian pilih voucher di sini di atas. Nah, di sini kita di Lazada lihat. Nah, di sini kode kita mempunyai voucher, tidak ada voucher gratis. Nah, ini ada voucher gratis ongkir. Hanya ada satu voucher gratis ongkir, yaitu untuk produk tertentu di Lazada mulai tanggal pada 0 sampai 3 Maret 2023. Jadi, minimal belanjanya Rp60.000 dan gratis ongkirnya sampai Rp10.000. Nah, untuk mendapatkan gratis ongkir, kalian bisa langsung aja di sini masuk ke Lucky Egg. Kita lihat. Nah, di sini pecahkan, biasanya kita akan mendapatkan voucher gratis ongkir. Nah, lihat di sini kita mempunyai voucher toko dan voucher gratis ongkir dengan minimal belanja Rp150.000, gratis ongkirnya sampai Rp12.000. Oke, itu satu. Selanjutnya kita bisa mendapatkan gratis ongkir itu di voucher harian. Nah, di sini kita lihat di cek voucher harian. Nah, ini untuk ada semua voucher birthday, kita lihat. Nah, pilih voucher free shipping atau gratis ongkir. Nah, ini ada gratis ongkir untuk produk tertentu. Rp6.000 kita ambil. Nah, ini untuk yang ini Rp10.000. Ambil. Oke, itu untuk voucher gratis ongkirnya. Selanjutnya, kita bisa juga mendapatkan voucher gratis ongkir. Nah, ini promo 2 hari fantastik. Kita lihat apakah ada. Ya, ini. Nah, ini ada. Gratis ongkir, pilih. Ambil. Kita ambil lagi. Nah, ini banyak sekali. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Udah. Nah, ekstra gratis ongkir kita coba. Udah. Mulai. Kita lihat hasilnya di menu akun. Kita masuk ke voucher. Dan lihat voucher biaya pengirimannya atau gratis ongkirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah. Nah, buat kalian yang tidak mau ribet, kalian bisa langsung aja klaim voucher gratis ongkirnya di deskripsi video atau di kolom komentar pertama. Nah, lanjut kita ke cara penggunaan voucher gratis ongkirnya. Langsung aja kalian beli barang yang akan kalian beli. Misalnya saya akan membeli misalnya sepatu aja. Mudah. Sepatu pria. Nah, sebelum kalian beli, kalian aktifkan gratis ongkirnya. Selanjutnya kalian tinggal pilih aja sepatu yang akan kalian beli. Misalnya kita akan membeli sepatu ini. Nah, ini ada gratis ongkir. Di sini juga biasanya kita bisa ada voucher gratis ongkir. Nah, ini tidak ada, hanya ada. Nah, ini ada, udah berhasil di kita ambil. Langsung aja ukurannya, misalnya 41, tambahkan ke troli. Nah, selanjutnya kita buka troli kita, pilih check out. Nah, ini dilihat gratis ongkirnya otomatis bisa terpakai. Lihat, nah ini free shippingnya, yang tadi voucher free shippingnya otomatis tergunakan. Dan di sini lihat, setelah untuk produknya Rp129.500, untuk biaya pengiriman Rp10.000, untuk voucher free shippingnya atau voucher gratis ongkirnya Rp10.000, jadi kita tidak mengeluarkan biaya pengiriman, artinya kita mendapatkan gratis ongkir Lazada. Oke, itulah dia cara mendapatkan gratis ongkir Lazada edisi Maret 2023. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.